Pesan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di program Pesan Ramadan. Kali ini kita bersama Ustadz Naim. Kita akan meminta pesan agar Ramadan kita menjadi lebih berkah, lebih bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sebagaimana kita mengerti bersama, Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Kalau kita melihat pada salaful ummah radhiyallahu anhum jami'an, 6 bulan sebelumnya mereka senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Hal ini menunjukkan akan betapa besarnya kerinduan mereka para sahabat dengan bulan suci Ramadan, dan ini juga menunjukkan akan keutamaan yang sangat luar biasa. Maka itu para ulama juga di antaranya Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullahu taala mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan seperti angin, bulan Sya'ban itu seperti mendung, dan bulan Ramadan adalah hujan. Pada riwayat yang lain belum mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam, kemudian bulan Sya'ban untuk menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk panen. Maka ini adalah saatnya untuk kita memang benar-benar mempersiapkan diri, mumpung masih ada waktu, benar-benar mempersiapkan diri agar kita bisa panen pahala dan juga mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Dengan tentunya adalah kita melihat kepada bagaimana khairnya para salaful ummah untuk menjadikan bulan Ramadan jangan sampai terluputkan barang sedetik pun untuk senantiasa kita membuat catatan-catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan siyam wal qiyam wa tilawatul Quran. Ini yang merupakan keutamaan yang paling menonjol di kalangan para salaful ummah di perhatian mereka di bulan suci Ramadan ini. Demikian pula dengan bersedekah dan amalan-amalan yang lain. Wafaqanallahu wa iyyakum innahu lidzalikal qadir. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan wa sitima wa barakallahu fikum.